Selain menjadi tempat ekowisata yang ramah lingkungan, kawasan mangrove memberikan dampak positif untuk keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Formasi tumbuhan spesifik dan tumbuh berkembang di kawasan pesisir yang hidup di habitat air payau menjadi tempat berlangsungnya ekosistem tanaman mangrove. Ekosistem mangrove banyak memberikan fungsi ekologis dan menjadi salah satu produsen utama dalam keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Kelestarian ragam hayati yang ada di hutan mangrove dengan menjadikan daerah ekosistem yang masih alami menjadi tempat kawasan ekowisata mangrove, tepatnya di daerah Kampung Sejahtera, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang saya kunjungi saat ini. Dalam upaya meningkatkan pelestarian untuk meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat sekitar, tanpa melakukan eksploitasi terhadap hutan bakau ataupun hutan mangrove, sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, setelah dibangunnya Kampung Sejahtera memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Hal tersebut tidak terlepas dari ragam hayati yang masih terawat hingga saat ini. Ekosistem hutan mangrove di Kota Bengkulu memiliki lebih kurang 247 hektar, termasuk di dalamnya taman wisata alam, yakni sekitar 118 hektar. Peranan fungsi mangrove sangat berperan penting untuk menjaga ragam hayati di lingkungan sekitar. Bengkulu ini sebenarnya wilayah pesisir, dan salah satu untuk mengatasi abrasi pantai adalah tanaman mangrove menjadi pelindung di wilayah pesisir. Karena kenapa? Karena akar-akar kokoh dan juga bisa meredam gelombang pasang air laut, tsunami, bahkan penahan lumpur. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, sebagai vegetasi endemik yang hidup di air payau, keberadaan hutan mangrove menjadi penting sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan juga sekitarnya. Begitu sangat pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup, perlu adanya tindakan nyata, yakni dengan perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove dalam rangka penjagaan dan pelestarian hutan agar fungsi mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Dengan mengatur kembali atau menata pesisir pantai yang dilakukan oleh para komunitas, pemerintah dan juga masyarakat sekitar, menjadi langkah nyata dalam pelestarian hutan mangrove. Halo pemirsa Amazing Indonesia, sekarang kita sudah berada di wisata hutan mangrove yang masuk ke dalam wilayah konservasi. Dan sekarang kita sudah bersama Pak Irfan, mungkin bisa nih Pak dijelaskan sedikit mengenai wisata hutan mangrove Pak. Untuk wisata hutan mangrove sampai saat ini menjadi semacam produk unggulan di wilayah Kampung Sejahtera Pak. Okay. Nah, jadi di samping memenuhi kebutuhan para pelaku daripada pelaku pengantaran pengunjung wisata, baik itu melalui wilayah hutan mangrove yang berada di sekitaran Kampung Bahri dan sekitarnya, mulai dari Kampung Sejahtera Pak. Jadi tentu saja sangat membantu masyarakat yang berada di wilayah Kampung Sejahtera dalam hal ini memenuhi kebutuhan mereka. Untuk selanjutnya mungkin terdapat beberapa keinginan-keinginan yang kami harapkan dari masyarakat di wilayah Kampung Sejahtera Pak. Khususnya mengenai ekowisata yang ada di wilayah Kampung Sejahtera dan Kampung Bahari. Kampung Sejahtera dan juga Kampung Bahari ya. Mangrove, iya. Ya. Mungkin kalau untuk tujuan ke depan nih, mungkin ada prospek atau kemungkinan akan dikembangkan hal apa nih untuk tahun ke depannya atau banyak? Sangat sangat ingin dan sangat banyak yang kami inginkan selaku masyarakat, khususnya bagi teman-teman yang berkecimpung atau beraktivitas di sekitaran pelayanan wisata mangrove di wilayah Kampung Sejahtera. Akan tetapi untuk pengembangan wisata mangrove yang ada di lingkungan kami, di wilayah kami, tentu saja inilah apa adanya Pak. Sangat-sangat masih sederhana, dan kami berkeinginan pengunjung-pengunjung yang berada di luar sana untuk dapat berkunjung ke
wilayah Kampung Sejahtera Kota Bengkulu ini dengan hal-hal yang lebih baru. Yang baru lagi, jadi setiap tahunnya memang ada perubahan ya Pak? Nah itu keinginan kami. Nah Pak, kalau boleh tahu untuk kondisi hutan mangrove di sekitar sini bagaimana? Untuk kondisi hutan mangrove yang ada di lingkungan kami, wilayah kami ini masih alami. Masih alami. Jadi belum pernah dilakukan penataan ataupun perubahan sedikit pun belum. Inilah adanya sangat-sangat alami. Tapi untuk sebelumnya memang ada kayak kegiatan penanaman lagi atau bagaimana untuk di wilayah di sini? Ada beberapa wilayah seperti di Jalan Gertak di Kampung Sejahtera itu pernah kami melakukan semacam penanaman mangrove. Penanaman mangrove. Ya, penanaman mangrove, dan di wilayah Kampung Bahari pun sudah beberapa kali kami laksanakan penanaman mangrove untuk pengembangan wilayah mangrove yang menghalangi ataupun yang mengakibatkan abrasi. Abrasi. Ya. Nah sebenarnya di hutan mangrove ini juga kan sebagai penahan ombak ya Pak, dan abrasi. Mm-mm. Dan kalau boleh tahu di sini, di sekitar sini memang ada hayati-hayati tersendiri atau hewan-hewan unik atau khas yang dari sini ada nggak Pak? Kalau hewan-hewan unik, ya seperti yang kita lihat, kayak burung bangau. Untuk yang sering juga diambil oleh masyarakat di lingkungan kami ini seperti lokan. Oh lokan juga ya. Ada, kalau yang lebih familiarnya itu biduan katanya. Oh, disebut juga biduan. Berarti untuk di wilayah sini bukan hanya sebagai tempat wisata, ya, tapi juga jadi tempat lahan pencarian. Awalnya memang untuk kita menghidupi kebutuhan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi setelah adanya pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui pembebasan wilayah kumuh. Di sinilah timbul ekowisata semacam hutan mangrove yang sudah dijalankan beberapa tahun ini. Mungkin juga untuk kedepannya bisa memberikan pelatihan juga ya Pak untuk masyarakat sekitar, untuk pelayanan terhadap wisatawan dan juga pemanfaatan atau cara untuk mempromosikan wisata di hutan mangrove. Iya, tentu itu yang sangat kami butuhkan untuk saat ini. Ekosistem mangrove atau hutan bakau merupakan tempat habitat bagi jenis flora dan fauna di dalamnya. Tak hanya menjadi habitat hewan kecil, hutan mangrove menjadi produsen dalam rantai makanan di kawasan pesisir. Gimana nih Kak, kesan setelah berkunjung ke wisata hutan mangrove di Bengkulu? Ya bagus banget ya, tadi kan sempat naik kapal juga. Yeah. Nah terus penyedia jasanya juga ramah banget, terus dijelas-jelasin nih. Tadi kan sempat ke sana juga. Sampai ke ujung juga ya? Iya, dijelasin, terus tempatnya juga rame, bersih banget. Dan sebelumnya emang udah pernah datang ke sini atau baru pertama kali? Pertama kali. Iya. Berarti sekalian berwisata juga nambah pengetahuan. Iya. Tadi dijelasin juga tentang apa aja berarti? Tentang hutan mangrove ini, terus tempat bertanya-tanya juga tentang hewan-hewan juga ya tadi, iya, kalau nggak salah. Terus lihat burung-burung juga bagus banget tempatnya. Berarti banyak. Iya. Berarti rekomendasi nih untuk pengunjung lain untuk datang ke sini? Iya, rekomendasi banget. Bagus. Mungkin untuk ke depan harapan dari kakak sendiri apa nih untuk wisata hutan mangrove di Bengkulu? Ditambah lagi lah mungkin spot-spotnya. Berarti biar lebih, kalau kata anak sekarang sih, Instagramable ya? Iya, Instagramable. Biar lebih banyak lagi spot-spot untuk foto juga. Iya, benar. Mangrove menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Terutama untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.
karena butuh 5-6 tahun menjaga tanaman ini untuk bisa melihat tumbuh dan bermanfaat bagi ragam hayati. Nah, hutan mangrove menjadi polisi ataupun benteng pertama yang mempertahankan garis pantai dari abrasi. Jadi sudah seharusnya kita harus bekerja sama, melindungi dan dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Jadi itulah perjalanan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di Amazing Indonesia.